Selama dicoba di gantangan itu kendala yang pernah dihadapin untuk perat kacer itu apa, Om? Turun. Oh, kacernya turun. Ya, semua kacer itu kan karakter kalau vektornya terlalu tinggi, Mas. Jadi itu kan main. Oh, banyak kan turun. Bangun channel ini sama-sama dengan klik subscribe untuk memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe. Sudah bersama kita, Lur, Om siapa namanya? Fendi. Om Fendi, selaku perawat, burung namanya? Rocker. Rocker. Dari? Jember. Dari Jember. Wow, tadi sempat koncer, Lur. Juara utas atau juara satu. Om bisa dipakai sedikit ya? Ya. Ceritanya untuk perawatan harian, terus cara kenalin karakternya kayak gimana? Pagi dikeluarin cangkrik 5. Terus setelah itu dijemur. Dijemur. Setelah dijemur baru dimandiin, kasih cangkrik 5. Setelah itu taruh di dinginnya di kerobong. Oh iya iya. Nah, setelah itu sorenya baru kasih 5. Oh. Ini kalau untuk menjelang lomba? Kalau menjelang lomba cuma dikasih 5 aja. Pagi? Pagi 5. Siang 5, sore 5, malam 5. Oh iya 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 iya. Perawatan yang lainnya, yang khusus menjelang lomba ada nggak, Om? Nggak ada. Pakai diberikan yang lain, mungkin kroto atau apa, nggak. Extra puding? Nggak. Oh, iya. Cuma iya. Mau bawa ke lapangan aja, kasih ular rongkong 5. Ular rongkong 5? Ya. Oh, maksudnya dikasih ular rongkong itu?
supaya biranya dia itu agak naik. Oh gitu, ya 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 ya. Dulu awalnya catcher roket rocker itu dapatnya dari mana? Dari dulunya dari Bali. Oh, catcher Bali ini ya? Ya. Oh ya ya ya. Dapatnya dulu waktu usia berapa? Mabung keberapa atau gimana? Kemungkinan mabung ketiga. Mabung ketiga dapat ini ya? Di harga berapa dulu? Anu, apa harganya dulu tuh ini ganti punya teman. Sebetulnya teman tuh iya, iya. Dulu gantinya berkisar 30 juta. Oh, iya, iya. Terus teman bosen main burung, akhirnya kasih ke saya ini harga 10. Oh, kasih harga 10 ya? Iya. Oh, iya iya iya. Awal dapatnya dulu itu ada yang istimewa nggak menurut Om? Materinya atau ya, materinya. Apa? Oh, dengan harga segitu sudah memang istimewa ya? Iya, materinya. Jadi awalnya memang udah bakat ya, sering juara? Sering juara. Oh, jadi tinggal nerusin aja. Ya, anu, apa namanya itu ada kendala di bulu. Bulu. Bulu ini selama 2 tahun, kurang lebih 2 tahun tidak bisa mampu. Gitu. Terus makanya dipegang Om sampai bosan. Saya beli 10. Heeh. Mabung, Mas. Ya ini habis mabung. Oh, gitu. Ya ya ya. Kalau ini Om, yang menarik cara ngenalin karakter catcher itu kayak gimana ya? Waktu Om awalnya beli terus akhirnya setel kayak gini. Itu ya, Omnya kayak gimana? Kita tinggal anu aja lihat berannya buru sampai seberapa dia itu kasih menu jangkrik itu aja. Dicobain jangkriknya ya. 4 atau 5 gitu dulu ya, dicobain perkembangannya kayak gimana gitu. Iya. Juga sambil digantang ya. Iya, antar digantang nanti dilihat perkembangannya. Seberapa dia itu lapangan, maksudnya itu apa sudah faktornya keluar, terus kerjanya apa sudah bagus. Nah, kalau sudah bagus ya cukup ya, tapi kalau sih kurang, maksudnya kurang birahi, mungkin kita tambah jangkrik aja. Jadi kalau di istilah burung faktor Om ya, kan ada setelan emosi sama ya. Setelan birahi. Kalau ini Om cara ngepasinnya kayak gimana? Ngamatin karakternya. Oh, ini berainya sekian, emosinya sekian itu kayak gimana? Jadi lihat dari dia itu kalau di lapangan pas bunyi. Kalau dia itu di lapangan kurang gacor, kurang bunyi berarti kurang birainya. Tapi kalau sudah di lapangan dia itu sudah gacor atau lolang, birainya bagus. Oh, iya iya iya. Itu juga sekalian diamatin ya untuk masalah kotoran, ya. Bulunya gitu kan, kondisi fisiknya. Kalau sudah sehat berarti tinggal naikin faktornya gitu ya Om. Ya. Oh gitu ya 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 ya. Selama dicoba di gantangan itu kendala yang pernah dihadapin untuk perat kacer itu apa Om? Turun. Oh, kacernya turun. Ya. Semua kacer itu kan karakter kalau faktornya terlalu tinggi, Mas. Dia itu kan main. Oh, kebanyakan turun. Oh, gitu. Turun-turun ke lantai gitu, Kalau kayak gitu, Om ngatasinya kayak gimana? Ya, kita itu kan biasanya itu kan birahinya terlalu muncat ya, harus ngurangi lagi. Pakai apa, Om, kalau Om? Ya, bisa dari jangkriknya dikurangi. Oh, gitu. Ekstra bodinya dikurangi. Nanti perawatannya itu bisa di embun malam itu, Mas. Oh, gitu ya. Supaya jadi burung itu diem lagi. Maksudnya, wis tenang gitu ya, ya, ya. Kendala yang lain Om, waktu di lomba atau cup atau gantangan itu? Kalau burung kurang kondisi ada yang bedel. Oh. Tapi itu juga tergantung burungnya. Kalau yang ini rocker? Ini, rocker tidak pernah bedes. Oh gitu. Cuma kendalanya itu apa namanya itu kayak tadi itu anu ke temennya. Pas tadi ini sebetulnya kalau tidak ada angin, tidak. Oh gitu, angin juga kendala ya Om ya? Oh iya. Oh iya, iya. Kan burung kan ngoyang-ngoyang. Goyang ya, jadi nggak bisa fokus. Nggak bisa fokus dia taruh. Oh gitu. Makanya kan kalau sebetulnya kalau pas angin gini, enak bawahnya tuh dikasih pemberat. Dikasih pemberat kurungannya ya? Oh iya, katakanlah itu apa kayak keramik. Oh gitu. Supaya beban sangkarnya ini kan berat, jadi nggak oyang-oyang. Nggak terlalu goyang ya. Amat ya. Oh gitu. Om, terima kasih waktunya. Amin. Harapan saya ke depan, Om sukses selalu dengan catcher rockernya ya. Amin. Sampai ketemu di lomba berikutnya. Amin. Oke Om, sampai ketemu. Oh,
Banyak rubus produk andalan cuma nih Nusantara, pakailah produk Pro Poster.